Ketika belum ada manusia, jin syaitan ni duduk di bumi. Syaitan jin duduk dengan binatang besar. Faham? Orang putih panggil dinosaur. Dinosaur tu asal bahasa Terengganu, binatang besar. Binatang besar. Apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama Abul Bashar, yang saiznya kecil, maka Allah ni Rabbil Alamin yang bijak takbir alam, dipupuskan dinosaur dari peringkat-peringkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Ustadz Azhar Idrus ya di channel Al Furqan TV. Dan masya Allah, dari judulnya kayaknya lucu ya guys ya. Ini 3 hari tak berak jumpa penunggu laut, Ustadz Azhar Idrus. Nah, kita akan mengaji bersama, mendengarkan, kita ambil ilmu daripada Ustadz Azhar Idrus ini, lalu kita terapkan dalam keseharian kita. Maka insya Allah hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Tapi itulah hakikat. Di mana benua mana, daripada kutub utara sampai kutub selatan, binatang apa sekalipun, rimah tanduk ke rimah kotak ke, tak ada kira. Selagi dia binatang, dia takut dengan nama Allah. Allah. Ha. Lembu mengamuk nak kena semelih, dia mengamuk naik minyak. Bang, dia gigi tarik tali, kau hok bagus. Odong, dia tendang lembu. Dalam kitab kata sebut nama Allah pada telinga dia. Terik tali wak mari kat telinga dengan nama Allah Tuhan yang memiliki arasy yang sangat besar. Faham? Dia akan reda. Lembu gila reti bahasa. Nampak? Ha. Tapi kalau kita jumpa rimah tengah hutan, kita takut tang, kita sebut nama pemimpin negara. Bukan Malaysia lah, kau mana-mana lah. Kita kejut rima, sebut nama Perdana Menteri Jepun, rima lari ya. Huricho, kodok itu. Rima mama. Sebut nama siapa? Barack Obama. Tak layang, rima kata. Tak takut. Ni sungguh, bukan nakal. Sebutlah nama apa segala pemimpin dunia yang telah mati yang sedang memimpin. Dia tidak takut. Dia hanya takut nama Allah. Allahu Akbar. Kerana binatang tidak ada yang derhaka kepada Allah. Tak ada lagi binatang. Yang derhaka, manusia. Sebab tu binatang tak masuk neraka. Ha? Khinzir tu kotor tu, anjing tau. Tak ada masuk neraka. Kambing bodoh tu dah semayang Zuhur, dah masuk neraka. Tak ada lah di akhirat lagi tengok, jujur kambing kena erik masuk neraka. Malaikat tanya, kau mana kami masuk neraka? Mayang tumbo. Tak ada. Kerana dia binatang. Dia tidak ada kewajipan agama tadi. Ha. Yang jahat manusia. Dia tak kenal Tuhan. Dia kenal fitih dia. Nak? Ha. Jangan main hayawan. Tuhan buat. Allahu Rabbi. Lepas tu dia ada surah-surah binatang dalam Quran. Betul. Ada surah lembu. Nah. Ada surah semut. Ada surah labah-labah. Nah. Ha. Surah nama kita ada? Tak ada. Kita cayang. Nampak? Ha. Supaya Tuhan suruh kita tengok binatang. Tengok binatang dan kaji dan buat pengiktibaran. Nah. Tengok semut, semut, semut diangkat barang. Daripada sarang dia berjalan berpuluh-puluh kaki jauh. Beratus meter, semut. Tengok dalam hutan, dia akan berjalan pergi sampai ke tempat makanan, dia akan pikul, dia akan buat balik. Tidak ada seekor semut pun yang berhenti. Nusuk balik kayu. Nampak? Bahan tertarik dulu, tembok. Ada. Memang rajin sungguh. Sampai tempat makanan, pikul buat balik. Sampai dah rehat, dipikul pula buat balik. Itu semut. Supaya Tuhan tengok. Tengok tu, rajin. Kita banyak ngecek kerja. Nah,
Waktu rehat minum teh 15 minit, yang setengah tak ada. Semua tak ada, tipu-tipu begitu. Faham? Main lebong pasikat. Dia tak pergi kerja suruh orang pasikat. Semua tak ada, semua. National Geographic ambil gambar dekat. Tidak ada seekor pun yang berhenti lengah. Relax lu. Tak ada. Bukan saja supaya Tuhan, supaya kita ambil pengajaran dengan makhluk Tuhan untuk melengkap dan sempurnakan hidup kita. Bukan saja Tuhan buat semua. Ha, ada hikmah belaka. Ha. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Jangan sembelih kerana Tok Persik, kerana Tok Nenek, kerana Tok Wali. Jangan. Wali kita hormat. Dia wali Allah. Tapi jangan aku sembelih ni kerana wali. Jangan. Tok Nenek moyang kita, kita hormat. Faham? Tapi jangan sembelih kerana Tok Nenek. Mitok dengan Tok Nenek. Ne? Ha. Orang mati dah. Orang hidup pun kena molek, tak boleh tolong. Iza sta'anta, Nabi kata, fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Benda maksud dia. Dan ni kita minta tolong sama makhluk, haram. Faham baik. Kata ulama, benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Hak tu minta dengan Allah. Benda yang makhluk boleh tolong, tak haram kita minta tolong. Masuk dalam air banjir, kereta kita mampu. Oh, mampu. Nak. Ada budak-budak 3-4 orang duduk tepi jalan. Bang, tolong tolak kereta bang. Bere pocik tak ada hal. Kalau pocik punya pasal RM8. Ni. Dak haramlah pasal memang budak-budak boleh tolong. Tapi kalau nak memanjangkan umur nyawa anak kita yang sakit tenat, ada dak orang boleh tolong? Hak tu haram minta dengan manusia. Wajib minta dengan Allah. Faham tak? Faham. Memurahkan rezeki manusia dan buat, wajib minta dengan Allah. Ni yang kita baca dalam Fatihah. Ha, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Apa dia? Perkara-perkara yang memang manusia tak boleh tolong. Hak manusia boleh tolong, aku minta tolonglah. Nak akad barang, nak pindah, hak tu manusia boleh tolong. Faham? Ha. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Hantu ni benda. Hantu ni bahasa Melayu. Orang putih panggil ghost. Ghost. Ha, dia nama umum. Arab panggil jin, syaitan. Faham? Ha. Nama kat orang putih, dia panggil nama orang putih. Kat negeri Melayu, dia panggil nama Melayu. Nah, atu benda, atu kubur. Pasal duk main atas kubur. Atu pisang, main atas pokok pisang. Tapi dia syaitan, menyerupakan dengan bentuk yang huduh, tunjuk kepada manusia, manusia ketakutan. Dah wujud dah atu? Wujud. Sebab dia syaitan. Wajib kita percaya kepada wujudnya syaitan. Faham? Dan iblis. Dan haram kita percaya kepada syaitan dan iblis. Pegang hak dua tu, baru betul. Eh? Wajib percaya adanya syaitan dan haram percaya kepada syaitan. Faham lagi? Mereka ni ada, kita percaya. Pasal apa kita percaya? Pasal sebut dalam Quran ada syaitan. Pasal sebut dalam hadis, kita percaya. Bukan pasal kawan kita dia cerita. Ha, tu kita tak percaya. Kemungkinan dia tipu je. Tapi dalam Quran tak ada tipu. Faham? Tapi jangan percaya kepada syaitan dan iblis. Dia sentiasa nak menyesatkan kita. Nampak? Kita hanya percaya dia ada saja. Cakap dia, bisikkan dia, hasutan, jangan percaya. Nak? Ha. Ketika belum ada manusia, jin syaitan ni duduk di bumi. Tempat dia ni, Bandar Baru Bangi ni, tak ada lagi nama Bangi. Masa tu negeri syaitan sini. Faham tak? Jin. Kau kepala besar, seringa besar, mata bulat. Macam-macam pesen, huduh. Syaitan jin duduk dengan binatang besar.
Ha, orang putih panggil dinosaur. Dinosaur tu asal bahasa Terengganu, Natamso. Natamso. Faham tak? Apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama Abul Bashar yang saiznya kecil, maka Allah ni Rabbil Alamin yang bijak takbir alam, dipupuskan dinosaur dari peringkat-peringkat dan digantikan dengan binatang oh saiz menasabah dengan keturunan Adam. Faham lagi tu kaedah tu yang sebetulnya. Bukan evolusi bertukar sendiri, bukan. Tu Charles Darwin sesat. Dah Allah Rabbil Alamin, Alimun Hakim, Maha Tahu, Maha Bijak. Oleh kerana keturunan manusia ni kecil, dah padang nak go dengan gajah zaman dinosaur. Dah gajah zaman dinosaur tinggi bangunan 3 tekak. Hak tekak panjang tu 16 tekak. Takkan hidup kita. Faham? Lima saja besar trela zaman dulu. Nah, bila turunkan manusia jenis dinosaur, Allah lupuskan mati naik jenis binatang baru sapal lening. Faham tak? Tu kaedah dia. Payah sangat. Nah. Ha. Dan sebut dalam kitab hadis pula, jin-jin syaitan ini dihalau di pergunungan, bukit dan laut. Betul sungguh. Kita tanya orang kelaut, nelayan, dia kata kalau pergi ngai seorang-seorang kena jumpa. Kalau ramai-ramai payah sikit. Ngai seorang-seorang, boleh ikan banyak, duduk naik duduk tamu tu. 3 hari duduk berok. Faham tak? Takut tak? Demam kuning terus. Faham tak? Ha. Kau dalam hutan gitu kau. Nek, kalau jin syaitan kadang-kadang dia bunyi suara. Nak tahu, tanya orang main hutang, jabat hutang, perhilitang, orang hutang. Jangan tanya orang mana baru panggil lah, reti. Dia pelawak je. Faham? Kita tanya orang hutang. Jabat hutang tu orang hutang lah kira. Faham? Dia pergi dalam hutang. Nah, perhilitang, jabat hutang. Kira tanda balok, kira kawasan sepadang, masuk hutang. Dia kata pernah dengar bunyi suara takut. Suka. Jin kape. Kalau semayang bang baca Quran, jin Islam mudah kan? Ne? Buat kemah tak ada orang, dodo bang. Allahu akbar. Belakang pokok tu. Takut abis. Dah saya takutlah kalau bang takkan jin kape. Nah. Ne? Lalu-lalu kita dekat nak asal dah. Dia dengar orang bang dalam masjid. Tak kan apek kejap basikal mari bang. Tok Bilal lah orang Islam lah. Jadi kalau dengar-dengar orang azan dalam hutan, tak ada orang, tak ada masjid. Jin Islam lah. Bila jin Islam, saudara kita tak? Saudara lah. Dah saudara takut dia. Faham tak? Daya takut tak lah. Biar dia bang. Jin Islam. Nak? Batu kadang-kadang kita pergi jalan highway mana-mana, kita tak semayang isya, semayang isyak lagi. Kita berhenti pukul 2:30 pagi, nampak ada satu surat, kita pun semayang. Kita seorang dalam masjid. Banyak berlaku gini. Nah, pukul 2 pagi mana ada orang semayang lagi, kita semayang isya. Allahu Akbar. Macam ada orang belakang. Allahu Akbar. Kita rokok, dia rokok. Jangan lari, jin Islam. Betul. Kalau jin kafir tak masuk dalam masjid. Faham tak? Jin Islam masuk dalam masjid. Kita rokok, dia rokok. Kita tahayat, dia tahayat. Nah, nah, nah. Pesang sudah, takut lagi ke? Nah. Nah. Dah boleh pandang belakang tak kalau kita rasa ragu? Boleh. Ulama fiqh kata tak batal. Kita tengah semayang ada bunyi benda-benda, kalau nak meragukan keselamatan kita, boleh berpaling. Berpaling saja-saja makruh. Tapi kerana nak satu sebab, boleh. Boleh tengok. Boleh. Aduh, merinding asli. Dah tak ada orang belakang. Tak. Nak tunggu. Cek, tunggu. Kita rokok, dia rokok. Kita ingat ke orang mari ikut. Tak. Pusing tak ada. Selur-selur ambil selipar. Tak usah lari jin Islam, jin baik. Nah, saudara kita.
Nabi banyak pesan suruh jaga jin Islam, jangan buat khianat, jangan zalim dan jangan buat benda tak boleh. Nah. Ha. Jadi hatu-hatu tak ada dah di dalam bandar-bandar ni, tak ada. Sebut dalam hadis, buang ke bukit, dihalau ke laut-laut. Batu kita nak pergi di laut, nak pergi di bukit, Nabi ajar kita baca satu kalimah. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayyahdurun. Terak. Siapa kat kepala bukit, baca. Aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala makhluk-makhluk binatang-binatang yang jahat-jahat dan daripada syaitan hantu pelesik, supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Ha? Kita tak baca pun, tak pandai pun. Kita baca benda, tok-tok, cucu tumpang lalu. Ha. Ha, tu lah kita pandai. Ambil ngetuk nenek. Kata di pokok-pokok cengah, kata di busuk-busuk. Nah, Nabi ajar tak kata pun. Orang kata bodoh, marah. Nah, ha. Pokok tu bukan tok pun, pokok. Apa pergi panggil tok pula? Nah, ha. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala. Siapa hanya takut kepada Allah, dia tidak takut kepada makhluk. Siapa yang takut kepada makhluk, dia tak takut kepada Allah. Itu saja. Nampak? Ha. Kita muhasabah, kita takut makhluk, takut Allah. Takut Allah, itu mulut. At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk sini, bukan mulut. Faham? Takwa tu takutlah. At-taqwa hahuna. Takut bukan mulut, bukan lapar, bukan lisan. Takwa dalam hati. Jangan kata aku takut Allah, belum tentu. Faham? Kena molek mulut mu takut Allah, hati mu takut makhluk. Allah. Nampak? Ha. Yang nak sekali hati kita. Biar takut pada Allah. Faham? Mulut kita tak mengaku tak apa. Tak usah mengaku lah kita baik. Saya takwa, daya kabar lah. Takwa duduk diam-diam, daya kabar. Faham? Yang kita nak kita ingat, kejahatan kita, bukan kita baik. Siapa berasa baik, orang tu jahat. Itu saja. Dan macam mana kita nak dapat ni, pangkat takut kepada Allah, tak takut pada makhluk? Dengan latihan. Yang kita takut kepada makhluk sebab kita latih. Sebab tu kita bila latih, siapa yang berlatih, dia akan berjaya. Orang yang banyak berlatih, dia jadi ahli sokang terkenal, tak? Orang yang banyak berlatih menyanyi, dia jadi penyanyi terkenal. Dia tak boleh teruh main, itu mesti berlatih. Begitu juga orang yang biasa daripada muda, daripada kecil, dia latih takut pada manusia, pada makhluk, maka bila dia besar, dia takut pada makhluk. Sekarang ni kita tak takut Tuhan sebab kita latih duduk takut pada makhluk. Faham tak? Ha. Sebab apa aku tak takut dengan Tuhan? Sebab mu takut makhluk. Kalau ada dalam hati kita hanya takut Tuhan, maka tidak datang dalam hati kita takut makhluk. Kerana takut makhluk, takut Tuhan, dua yang berlawanan. Ad-didani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan tidak akan bersatu dalam satu masa. Allah. Nah, kita sebut ya takut Tuhan. Ya sebenarnya kita takut makhluk. Takut tak naik gaji, takut tak boleh bonus, takut tak cukup cari makan, takut gini, takut gitu, takut kalau anak ramah tak boleh nak makan, takut tak boleh nak bayar ni, takut tak boleh nak bayar tu. Tengok trafik takut, tengok JPJ takut. Naik motor ke okay. Hello, tegur. Tengok JPJ. Oh, JPJ. Dah buat apa pula takut gitu. Nampak? Takut makhluk. Dah lesen mati. Nampak tak? JPJ nampak lesen mati. Terapik nampak? Nampak. Duduklah kocek kita kan? Dah ke mana kita takut dah? Pasal kita latih takut kepada makhluk. Faham tak? Faham. Lesen mana dia nampak lah kocek kita. Boleh relax tu jalan. Kita, oh padang, padang, padang. Kalau dia panggil padang, la ilaha illallah. Mana apa? Duduklah kau cek lesen. Lain lesen mati, dia naik kot dahi. Lesen mati, lesen mati, lesen mati. Itu lain. Nah, latihan.
kita takut pada makhluk. Takut ke ustaz pasal tak pergi dia cek, dia minta lesen, roblox apa semua. Ah, senang je, itu manusia. Kita manusia, dia manusia yang berkuasa Allah. Khabar doakan tadi, Rima takut kalau bang. Dah JBJ tahan, bang lah. Memang lepas. Nah, eh, tengok lesen. Allah. Memang lepas, jalan. Ini cara efektif. Memang lepas, dia tahu dah ni anak buah ustaz lah. Apa-apa. Dah apa sihat itu. Dah kita banyak sangat takut. Takut duit tak cukup. Takut gaji tak naik. Takut pakat tak naik. La ilaha illallah. Kita dulu tak ada. Air manis titik dalam sulbi ayah. Tuhan awak lalu masuk dalam terowong semak mak kita. Tahu tak? Singgah dalam janin dalam rahim 9 bulan. Duduk dengan air kecing, dengan darah kotor berlapang. Tahu tak? Tuhan buat keluar. Yukhrijukum min butuni ummahatikum. Siapa masa Tuhan buat keluar? Messi sambut, doktor sambut. Hak ni bang, hak ni komak ni belah mulut besar. Tuhan beri berjalan, beri berlari, beri basikal, beri motor, leni beri kereta, beri bini, beri anak, beri kerja, beri rumah. Habisnya beri. Tak ya? Yakin dengan Allah? Yakin dah lah. Takkan Allah jadikan aku daripada setitik manis sampai besar gini? Takkan Allah nak elok anak aku tak ada makan? Faham? Nampak? Orang hutang beranak semua. Tak ada takut sikit pun buah hutang habis. Tahu tak? Galas upik je, cawak kereta. Tutup sikit je dengan daun kayu. Faham? Tak ngaji kolej. Tak masuk PTPL. Faham? Tak masuk, tak ambil pun PTPN. Tak masuk universiti, tak ada degree, tak ada master. Ni orang asli ni. Ha? Pas beranak, beranak. Pas beranak, beranak. Mak baru 27 umur. Anak 9. Nampak? Dia takut, dah boleh makan ni. Tak ada. Baik orang asli lah pula. Nak? Kita piti banyak, takut dah cukup makan. Lah. Bukan kita beri makan, Allah beri. Betul. Nabi suruh tengok burung ciok. Dia turun pagi, dia terbang tinggal anak dia kelaparan. Dua ekor dalam sarang. Batulah iman, tirulah iman burung ciok. Nabi suruh kita tiru iman burung ciok. Nah, dia turun tinggal sarang dia, anak menangis meraung dalam sarang. Dia yakin ada rezeki, dia balik pergi. Betul tak? Anak bulu tak ada terbang. Dia tinggal anak pak, beras pun tak ada, peti sejuk tak ada. Kak Gairo tak ada berskeping. Bisnes kak tak ada. Peti sejuk tak ada. Atak pun tak ada. Kalau mari ular ambil anak dia mampu situ le. Tinggal. Yakin rezeki di tangan Allah. Dia balik kat lagi. Kenyang anak dia. Dua ekor seorang cacing. Tahu tak? Ada? Burung ciok. Yakin dengan Allah. Kita nak beranak ramai. Kang, 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 kang. Kang tak cukup. Kang, kang, terkakang. Gitu. Nah. Ha, ada otak tapi cerdik burung ciok. Allah. Habis takut. Nah. Ha. Takut makhluk, takut. Jangan takut. Wala takhsyawun nas, Allah kata. Jangan takut manusia. Wakhsyawni, takut aku. Allah kata. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku hendaklah kamu takut. Palai. Jangan takut. Bukan jangan takut duduk tengah lah jalan. Nah, wani duduk tengah jalan. Ustaz kabar ngalang, jangan takut. Oblok. Kau tu bukan takwa tu. Kau tu gila babi bagi. Duduk tengah tu. Mana kita hanya takut kepada Allah. Allah boleh buat berlaku. Nah. Tak kita takut tu takut ni. Tok guru silap. Oh hebat. Misal macam batu ngasoh ni. Lengah kau kayu dekat 3 kilo lengah. Aku kayu, tok guru silap boh. Faham? Kerih 3 sini. Kerih. Oh, dera sebuh sini. Tok guru gi silap. Nampak? Takut lagi kepada bini dia. Takut ke bini. Nah, dia guru silap. Buka gelanggang. Nah, situ buka gelanggang, situ mandi minyak. Allah, mandi minyak.
Orang lain sapu gitu ya, minyak. Tok guru nyelang teruslah kawah. Tapi tak takut Tuhan, takut bini. Mana tahu takut bini? Dah tu dia bini seorang, tak berani poligami. Oh gitu, okey. Jadi jangan takut kepada, bukan tak takut manusia ni kita buat jenayah, bukan. Ikut si kita nak buat, bukan. Nah, ha, ada kena ikut peraturan manusia, tapi ingat jangan takut sama makhluk. Tak boleh buat apa-apa pun. Yang kita takut ialah orang yang hayun la yamu. Hidup tidak mati-mati. Siapa hidup tak mati? Allah, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai videonya guys, dan banyak sekali pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus kali ini berkenaan dengan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu hal kecil yang diberikan oleh Ustadz Azhar Idrus contoh kepada kita bahwasannya seekor burung saja yakin ya, kita kalah imannya dengan seekor burung saja. Karena seekor burung itu meninggalkan anaknya lalu mencari rizki, lepas itu pulang balik dan kenyang. Allahu Akbar. Sedangkan kita terkadang masih memikirkan mau makan apa besok dan lain sebagainya, atau bisa dikatakan kita itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mulai sekarang selepas menonton ceramah ataupun mengaji daripada Ustadz Azhar Idrus ini, semoga keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata Ustadz Azhar Idrus, jangan takut kepada makhluk tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita jumpai, semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada manusia ataupun makhluk. Wala takhshawun nasa, ya kan, wakhshawni. Jadi jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita takut kepada harimau kita menjauh, akan tetapi kalau kita takut kepada Allah, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, melakukan anjuran yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hidup kita akan tenang, damai dan makmur insyaallah. Semoga ini menjadi nasihat untuk saya sendiri dan juga keluarga, sehingga juga teman-teman sekalian, penonton-penonton sekalian yang menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support terus channel ini sampai sekarang. Semoga bermanfaat, memberikan kebaikan-kebaikan dan juga hiburan kepada teman-teman sekalian. Oke, itu saja video kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.